Hello guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera guys. I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so konten out kali ni adalah aku nak pergi ke Tok Mat coating lampu kereta guys. Sebabnya kenapa, aku nak buat yang barulah coating. So aku punya coating ni pun dah 2 tahun macam tu lah aku pakai. Sebab ada yang bertanya aku, sebab sebelum ni ada aku buat satu konten pasal apa beza tinted dengan coating. Kalau tinted ni lama-lama dia akan merosakkan permukaan lampu tu lah. Manakala coating, coating ni dia tidak merosakkan permukaan lampu. Bila lama-lama apa akan terjadi, ia hanya akan terkopik saja. Contoh macam ini guys. Inilah dia, kalau korang boleh nampak, nampak coating dah cabut-cabut lah. Nampak lah. Dia tidak merosakkan sebarang permukaan lampu guys. Dia tidak terbakar apa benda, dia hanya terkopik saja. Okay, ni okey lagi. Tapi tu aku nak buat baru lah. Alang-alang tu aku nak buat design baru. So nanti aku cerita dekat Tok Mat lah. So mesti ada yang tanya, kenapa aku tak nak buat design baru lampu tu? Kenapa tak nak buat lampu style macam MyVGT ke, buat style macam Golf ke? Okay, sebenarnya macam ni guys. Aku dan juga Razik, kita orang ada order lah satu lampu baru. Aku tak boleh bagi tahu lah. Hanya sebab tu lah aku tak nak tukar lampu ni, aku tak nak custom lampu ni, sebab kita orang ada order lampu baru. Kalau korang nak tahu lampu apa, itu kena stay tune dekat konten akan datang lah. Sebab kita orang pun tak tahu bila lampu tu siap. Sebab idea tu pun dah lama dah sebenarnya. Tapi kalau nak tahu kena stay tune lah. So dalam konten kali ni, aku nak coating lampu saja, tapi aku nak buat design baru. Coating, selalu orang coating gelap semua kan. Tapi yang ni ada design baru. Nak tahu stay tune guys. Tak tampu buang masa, let's go. Tapi sebelum tu guys, macam biasa jangan lupa subscribe my channel, like, comment dan share. Subscribe itu gratis guys. Mantap mantap, let's go. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat kembali kita di Audio Channel. Alright, so sekarang ni aku dah sampai dah di kedai Tok Mat yang baru. So sebelum ni Tok Mat dia buat dekat section 2. Itu rumah dia lah. Lepas tu dia buat dekat belah Kelang sana. And now tempat baru dia dekat je dengan Graphic Motorsport, kedai yang selalu aku pergi, kedai rap tu. So dekat je. Korang waste je Tok Mat ni. Kalau ni korang tekan je link kat bawah, aku share semua guys. So aku sampai tadi awal pukul berapa lah, pukul 9, 9.30 dah sampai dah. Sebab Tok Mat pukul 10. Jenis aku kalau shoot pergi mana-mana tempat, memang awak akan awal sikit lah. Sebab kita morning person. Boy. Memang semangat kan nak buat konten kan. So ini dia Tok Mat cuci lampu kereta. So Tok Mat ni dulu awak kenal daripada Razik MG Trihub lah. So dia yang kenalkan awak dengan Tok Mat ni. Alright, so jom kita masuk dalam. Kita tengok macam mana style lampu yang awak nak buat. So tengok Tok Mat tak sampai lagi lah guys. Tempat tidak sampai lagi. Okay, so okay, lampu depan awak macam awak cakap tadi, yang dia terkopik sikit lah guys. So macam ramai tanyalah dulu, awak kalau tinted kita dah tahulah dia akan merosakkan permukaan lampu. Manakala macam coating ni, apa akan jadi bila dah lama? Okay, so dia takkan merosakkan permukaan lampu guys. Ia hanya terkopik saja macam ni lah. Dia hanya terkopik saja. Nampak? Ini pun tak ada kesan-kesan terbakar ke apa ke. Ni pun awak punya lampu ni pun dah berapa tahun lah, 2 tahun lebih lah asing. Awak pun dah tak ingat lah. So macam mana style awak nak buat? Okay, awak nak buat macam ni guys. So nanti dekat lip ni, okay, belah atas ni, lepas tu corner sikit ke tepi ni. Alright, dia akan, awak akan buat gelap mati lah. Awak tak tahu berapa layer dia orang akan gunakan. So kononnya macam awak dah smoke dalam lah. Kita nak smoke dalam tak mampu lagi. Okay, dan satu lagi sebab kita ada projek lampu depan ni. Tapi bukan lampu ni lah. Kita ada lampu baru. Cuma lampu ni kita buat macam test untuk kita modify lah. So yang depan ni aku tak tahu nak buat satu layer ke dua layer. Nanti tengoklah macam mana guys. Cuma yang ni aku akan buat gelap mati lah. Macam ni, zap kat sini. Senang kata macam style Mr. Rico lah. Kalau korang nak tengok style dia, korang boleh tengok sekarang. Aku akan letak gambar dekat skrin ni. So dia punya style dia berikut orang macam tu lah guys. Right. So macam biasalah, sebelum dia nak coating, diorang akan tutup dulu permukaan tepi-tepi. Macam lagi-lagi awak ni body dah wrap, takut dia punya kekotoran-kekotoran coating yang dah telah digosok tu, ataupun takut merosak permukaan wrap ke apa. So diorang cover elok-elok lah, sebab nanti pun diorang nak spray coating semua. So dia akan jaga. So apa-apa, kalau korang nak buat coating kat sini,
bagi tahu dulu korang punya body ni ada benda-benda yang perlu diberitahulah, macam awal coating. So bagi tahu je awal-awal. Alright, jangan korang diam je sebab dia orang pun tak tahu kan. Macam ni korang bagi tahu dulu. Okay guys, so aku nak cerita sikit lah. Brother ni Wan. Okay, Wan ni antara tim lama Tok Mat lah. Dia daripada dulu lagi, dia ni memang ada sampai lah sekarang. So seorang lagi Wafi. Wafi dulu ada sini, sekarang dia dah, dia orang kata dia dah ada kerja lain. Tak apalah. Ingat Wafi ada kan, ingat nak borak-borak sikit dengan dia kan. So ya, yeah, macam biasalah. Sekali lagi dia orang akan tutup dulu korang punya lampu penghujung-penghujung dia. Okey, macam tepi-tepi ni dia orang kata nanti finishing dia orang akan buat lah. So macam ni dia orang akan tutup permukaan yang besar-besar dulu guys. Alright. Macam yang ini semua dia orang akan tutup kejap lagi. So korang don't worry lah, jangan macam alamak asal tak tutup ni lah, nanti kan rap saya rosak, kali saya rosak. Relax dulu guys, relax dulu. So bagi dia orang tutup dulu semua, then after that baru dia orang akan buat finishing guys. Okey guys. So kalau macam kalau kereta korang yang ada coating, so macam korang nak buat coating yang barulah. Tak kisahlah korang nak buat colour apa, korang nak buat design apa, ataupun korang nak gelapkan balik, nak terangkan balik ke apa, diorang akan bersihkan dululah. Ataupun diorang akan cuci dulu coating yang lama ni, diorang akan buang. Okay, kalau korang tengok contoh macam mana, so diorang buat macam ni lah. Diorang akan bersihkan dulu, buang segala coating-coating yang lama, and then baru diorang spray yang baru. Diorang tak boleh terus korang tembak coating terus. Even though korang dah pernah coating yang ni, korang nak terus tambah, nanti memang dia takkan lekat lah coating tu. Tiba-tiba macam ada kotor-kotor ke macam ni, ada tumpuk-tumpuk ke apa, orang tambah coating, so benda tu tenggelam, dia dalam coating lah, so tak cantik. Okay guys, kita tengok siapa yang ada. Hello bro. Hello. Ya, masalah? Tak ada, aku tak rakam. Mari. Ha? Mereka ni kata rakam. Oh ya? Ai, mantap. Hai, siapa ni? Siapa yang mari? Mak Jemal. Mak Jemal lah. Bukan. Okay guys, so nak tengok owner. Ini dia Tok Mat guys. Tok Mat, apa khabar Tok Mat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Tok Mat. Tok Mat dari mana Tok Mat ni? Dari UiTM lah. Dari UiTM lah. Kau-kau Tok Mat. Tok Mat dah berapa tahun dah Tok Mat sebenarnya? 5 tahun lebih ada Tok Mat? 2017. 2017, 2017, 18, 19, 20, 21, lebih. Dah 6, 7 tahun juga lah. Okay, game, sini game. Kau kenal ni siapa? Dari... Korang kenal, ini adalah Tok Mat yang paling legend dalam dunia. Aku cakap kau dulu, masa dulu buat kereta dulu, mana-mana pergi Tok Mat. Betul. Tok Mat ni hasil dia punya resepi dia tu best lah. Dengar ke suara? Dengar. So, apa-apa nak coating kereta, datang sini guys. Betul. Dari rumah tu. Dulu aku buat, kat mana Tok Mat? Kita buat Port Racun. Port Racun. Zaman-zaman rumah Tok Mat pun ada juga. Memang legend lah tempat ni. Betul, legend. Semua kau tahu apa? Orang tu nak ilmu Tok Mat. Resepi dia tu baru tak dapat. Satu lagi, kalau coating, aku tak mention kedai-kedai mana lah. Ada setengah kedai coating dia punya, coating dia macam warna oleh-oleh tu. Betul. Kalau Tok Mat dia kan macam biru-biru. Tok Mat punya begitu pekat sekali. Dia punya pati. Guys, sekarang ni, diorang dah siap gosok, lepas tu diorang dah siap tembak angin semua. Sekarang ni, aku nak buat design yang aku nak buat tu. Okay, so sekarang ni Tok Mat dia tengah bagi tahu dia punya team lah untuk buatkan lampu kereta tahun ni. Right. So dapat Wan eh? Tapi kau nak buat air dengan luar. Air dengan Tok Mat eh? Tapi Tok Mat macam mana dulu awak tak boleh terfikir nak buat macam ni ya? Baru sekarang aku terfikir nak buat idea tu kan. Tengok daripada Tok Mat punya ni lah. Tok Mat ni banyak idea kan sebenarnya. Tok Mat satu lagi, Tok Mat ada colour macam-macam kan Tok Mat kan. Antara ni Tok Mat. Okay, colour kita orang ni kat Tok Mat ada banyak, lebih daripada 14 sebenarnya. Ada purple, ada orange, ada Pro Max. Yang colour yang baru ni Pro Max lah, dia coklat-coklat sikit. Pro Max, lepas tu colour pink ada. Merah. Pink ada, tapi jarang lah. Hijau. Tapi benda-benda color ni jarang orang nak ambil. Cuma cuma yang nak buat, nak buat boleh. Kita permintaan kita ada je. Kadang orang nak buat signal, sebiji signal original. Contoh macam Afkat original daripada Jepun, dia nak copy. Kita boleh buat sebiji, memang boleh sebiji. Permintaan tu ada tak ada je. Kita standby. Kalau memang kita standby ada. Macam-macam kala dia. Kalau daripada segi warranty tak ada. Okey, untuk Tok Mat kan buat biasa biasa kalau Tok Mat buat warranty
Satu tahun lah. Satu tahun tu sepanjang penggunaan kereta lah. Andai kata kotin tu dia rosak sendiri ataupun tak sampai setahun dia rosak, dia dah mengelupas, datang je, kita tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar apa-apa. Memang datang. Kita senang. Orang kata kita pemudahkan urusan orang tu. Kita pemudahkan urusan orang tu. Warna senang. Tak payah nak terlalu apa, terlalu detail sangat. Tak payah datang bang, ni nak buat sian. Kita tengok dia punya bila dia buat. Okey, datang terus buat. Okey guys, so dia orang dah gosok dah. Lepas tu dia orang dah kering kan. So now dia orang dah mark dah, letak solo tip macam ni semua. Okey, apa tujuan dia? Sebabkan awak nak buat design baru. Bab kata Tok Mat ini dipanggil eyelip. Eyelip. Selalu orang buat eyelip macam ni je. Dia mati sampai situ. Taman cawuk, awak buat sampai ke tepi macam tu. So tak tahu dekat Tok Mat ada yang dah buat ke tak, tapi awak tahu mesti ada yang dah buat dah, sebab awak ni lambat awak buat benda ni. So macam ni, dia orang sapu dulu chemical apa benda. Chemical apa benda tu aku tak boleh bagi tahu kan. Itu resepi Tok Mat. Nak tahu kan, dia kena datang menuntut ilmu dengan Tok Mat. Ilmu tu mahal, Tok Mat kata. Oh guys, tengok guys siapa sampai ni. Black Buddies. Tak ada Hairil. Laju lah. Ui, lubang Mat. Guys, aku ingat tadi lepas dia dah tutup tepi tu, dia tutup tengah dah settle. Rupanya dia ada plastik lagi, dia cover macam ni. Supaya bila dia orang spray tepi, tak terkena bahagian tengah ni. Lepas dah spray bahagian tepi, stay tune. Dia akan bagi hitam dulu. Dia bagi hitam. Kalau dia tengok hitam dulu, full black. Okay. Kalau dia tengok yang kurang tu, yang tebal tu terkena tak apa. Yes, betul. Ni knowledge lah. Knowledge. Pandai lah Kim sekarang. Sebab aku di tak guru. Oh. Oh my god. Wow. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Okay guys, so aku nak share dengan korang. Yang ini dia buat 2 layer guys. Okay, so berapa layer yang aku buat? 2 layer. Lepas tu kenapa aku minta 2 layer? Sebab aku nak betul-betul gelap, tak nak nampak dalam punya guys. So sekarang ni dia buka solo tape tu. Kita biar dia buka, biar dia fokus. Jangan kacau dia dulu. Sebab dia nak kena fokus buka tu. And then dah settle, baru akan tunjuk dia punya result dia guys. Okay guys, so dia dah coating dah bahagian tepi. Terus sekarang ni dia nak coating bahagian tengah pula guys. So sekarang ni bahagian tengah dibuat oleh Otai guys, iaitu siapa? Tok Mat. So Tok Mat sekarang dia tengah adjust dia punya angin dia, tekanan dia apa benda semua. Tok Mat kata dia punya tekanan angin sangat-sangat penting. Sebab kalau terlalu kuat pun bahaya, takut terlebih spray. Terlalu slow pun tak bagus juga. So dia ada tekanan-tekanan dia guys. So that's why lah, awak kalau coating ke, berkenaan lampu nak gelap ke apa, awak akan coating dengan Tok Mat lah. Sebab dia ada bacaan-bacaan dia. Dia bukan coating semata-mata sahaja macam tu lah. Dia ada bacaan dia, terlalu kuat bahaya, terlalu slow pun bahaya Kim. Tak payah percaya cakap awak ni. So, yeah. Alright, so sekarang Tok Mat dah spray. Kau tengok, Tok Mat siap pakai bag, bye. Bag depan belakang. Kau tengok all time style. Alright, so sekarang ni, ini baru layer yang pertama lah guys. Okay. So ni adalah layer yang pertama. Tu tengok beza tu dengan ni. So sekarang Tok Mat nak buat yang sebelah kiri awak lah. Alright, so ni adalah layer yang kedua ya guys lah. Kalau layer pertama dia macam ni. So ni adalah layer yang kedua. Okay guys, dah siap dah kereta awak. Asal lah ini kereta awak ni. Alright, so ini dia kereta awak guys. Dah settle lah. Alright. So yeah, boleh nampak kat sini memang cun gila guys. Yang ini gelap gila. Okay, yang ini dia gelap sikit je lah. So sama juga ini gelap. Yang ini sikit je gelap, dah tak nak gelap sangat. So just nice je lah. Okay, so dia punya harga dia berapa? Awak bagi tahu terus lah.
dia punya harga dia adalah RM120 sahaja. Tak kisah korang nak buat style apa, nak berapa layer pun tak kisah, tiada masalah. Harga tetap sama dan juga warranty 1 tahun ni guys. Okay, so tak perlu risau lah benda tu. So memang handsome guys nampak ni. Cun-cun punya. Nak buat style macam sebelum ni boring pula kan. Alah-alah kita buat style baru lah. So kalau nak buat dekat mana, boleh lah buat dekat Tok Mat. So ini dia Tok Mat, cuci lampu kereta Shah Alam guys. Alright, settle. So guys, macam biasa, jangan lupa subscribe my channel lah. Comment and share. Subscribe tu gratis guys. Mantap tu mantap. Assalamualaikum. Ciao.